الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب جد كان من الشكور كاترة الله سبحانه وتعالى وتقسم kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 15 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2022 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma Amin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia surat Al-Insyiqaq. سموك الله سبحانه وتعالى من بركة مجلس كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا <صصفيق> <ấy> إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا من طبق. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم

Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor 16 yaitu ayat yang berbunyi Bala uqsimu bisyafaq. Masih ingat artinya apa? Aku bersumpah dengan Hah? warna kemerahan saat matahari terbenam. Itulah sumpah yang pertama. Kemarin kita sampaikan Allah berapa kali sumpah? Di dalam surat ini, di dalam ayat ini berapa kali? Tiga. Itu yang pertama. Malam hari ini kita akan membahas sumpah Allah yang kedua, yaitu yang termaktub dalam ayat ke-17. Apa bunyinya? Walaili wama wasaqo. Walaili. Apa coba? Demi malam. Wama <tuh gua> wasaqo. <bayi serba> Dan apa yang diselimutinya, dan apa yang diselubunginya demi malam, dan demi apa yang diselimutinya, apa yang diselimuti oleh malam? Ya, kita semuanya, yeah. semua makhluk yang ada di muka bumi ini diselimuti oleh nobo malam. Ya. Benda mati apa makhluk hidup? Ya semuanya. Ya batu itu benda mati, gunung ya. Air, laut, sungai, semuanya ketika malam tiba akan terselimuti. Begitu pula yang hidup-hidup. Manusia apalagi? Hewan, ketumbuhan, semuanya diselimuti oleh malam. Berarti media sumpah yang dipakai oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini adalah apa? Malam. Masih ingat? Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu berarti, sesuatu itu sangat istimewa. Kesimpulannya, ketika Allah bersumpah dengan malam, berarti malam itu istimewa. Dan gak sekali ini Allah bersumpah dengan malam, dalam beberapa ayat berkali-kali Allah bersumpah dengan malam, bahkan. Ada satu surat khusus, judulnya "Malam". <laughs> Apa itu surat Al-Lail? Berarti malam itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan media sumpah. Pertanyaannya istimewa buat siapa? Istimewa buat siapa? Buat saya apa buat jenengan? Buat kita semua, manusia. Manusia atau? atau seluruh makhluknya merasakan keistimewaan malam? Semua makhluk merasakan keistimewaan malam. dan kaum mukminin secara spesial. Jadi keistimewaan malam bisa dirasakan oleh seluruh makhluk secara umum dan oleh kaum mukminin secara khusus. Kita ulangi. Keistimewaan malam bisa dirasakan oleh siapa? Oleh semua makhluk secara umum dan oleh kaum mukminin secara khusus. Keistimewaan yang sifatnya umum ini dirasakan oleh semua makhluk, manusia maupun bukan manusia, yang beriman maupun yang tidak beriman. Iman. tapi keistimewaan yang nanti akan kita sebutkan di akhir pengajian malam hari ini. Dari malam hari, ada keistimewaan yang hanya bisa dinikmati oleh kaum mukminin. Apa itu? Ikuti sampai selesai. Kita awali dari keistimewaan yang sifatnya apa, umum. Apa itu ustadz keistimewaan yang sifatnya umum yang dirasakan oleh seluruh makhluk, bukan hanya manusia dan bukan hanya orang yang beriman saja, bahwa malam adalah waktu yang sangat istimewa untuk istirahat. Jadi, keistimewaan malam yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali bahwa malam waktu yang paling ideal untuk nobo istirahat dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran antara lain Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas surat apa? Al-Qasas ayat 73 Dalam surat Al-Qasas ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa min rahmatihi" dan di antara bentuk kasih sayang Allah Kasih sayang Allah banyak apa sedikit? Banyak banget. Salah satunya Salah satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah wan Nahar Allah ciptakan untuk kalian. Laila, wau, malam. Wal nahar siang jadi adanya malam dan siang itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Di mana usat letak kasih sayangnya litas fihi agar kalian bisa beristirahat saat itu maksudnya saat noboh saat malam hari walita min fadlihi agar kalian bisa mencari karunia Allah saat itu kapan siang makanya jadikan perhatikan urutannya tadi Allah diantara rahmatnya Allah ciptakan untuk kalian al-laila wa nahar nomor satu nomor? malam nomor dua siang setelah itu apa Allah lanjutkan firmanNya, litas kunu fihi. supaya kalian bisa beristirahat di dalamnya. Berarti istirahat waktunya kapan? Malam. Walita betagu fadlihi. agar kalian bisa mencari rizki kapan? Siang. Urutannya kayak gitu. Ketika Allah dahulukan kata malam, maka Allah dahulukan kata istirahat karena istirahat waktunya di malam hari. Siapa yang istirahat? Manusia. Apa binatang juga istirahat? Semuanya istirahat. Udah burung hantu Ustaz. Burung hantu kapan istirahatnya? Siang. Makanya namanya hantu. <laughs> Itu nama dari kita aja. Ya. Tapi kan rata-rata. Ya, kita berbicara nomor Rata-rata, kalau burung hantu itu minoritas atau mayoritas? Minoritas manusia, mayoritas malam hari ngapain? Tidur berarti yang tidak tidur di malam hari, burung hantu bukan manusia juga, tapi menyalahi. nobo, menyalahi kodrat, menyalahi kodrat. Karena memang Allah menjadikan sunnatullah Hukum alam yang sudah digariskan oleh Allah Bahwa malam hari waktunya istirahat Maka biasanya siapapun yang menyalahi kodrat itu Akan terjadi banyak masalah Masalah apa? Ya macam-macam Masalah kesehatan, masalah apa lagi psikologis ya gampang ceng cengkela mulai kan jenengan perhatikan kan sing melubuk kerja matanya abang priwen jajar cengkel boy ya. kurang apa kurang turu menyalahi kota malam itu waktunya istirahat maka jangan disalahin. Usah nyong jadi jadi satpam menghibur ya, itu kondisi uh, tuntutan, ya. nggak bisa kemudian digeneralisir kepada siapa kepada semua orang dalam beberapa kondisi mungkin. Akan tetapi secara umum malam adalah waktu nopo istirahat dan Allah mendukung waktu ideal itu untuk tidur untuk istirahat dengan menjadikan malam itu kegelap itu cocok banget untuk istirahat sebagaimana Allah jadikan siang itu terang karena waktu siang adalah waktu untuk mencari rezeki oleh karena itu Allah jadikan suasananya mendukung untuk mencari rezeki apa itu terang Sebaliknya karena malam itu waktu istirahat maka oleh Allah diciptakan suasana yang mendukung istirahat, Nopo gelap. Ustad nungumah padang di rumah kan terang, ustad di luar iya gelap malam hari. Tapi kan di rumah ada lampu, jadinya terang makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan di malam hari untuk mematikan sentir sentir rusak orang dua sentir dua ini apa lampu nanti kita akan bahas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa atfiul masabiha matikan lampu-lampu kalian. Apa itu? Malam. Matikan lampu-lampu kalian. Nabi Wasallam melanjutkan alasannya. Fa innal fuwaisiqata. Sesungguhnya makhluk jahat kecil itu. Siapa? Makhluk jahat kecil itu. Siapa? Tikus. Tikus. Fa innal fuwaisiqata sesungguhnya makhluk kecil jahat itu rubbama jarratil fatilah mungkin saja iseng oh, jahat iseng maning. iseng ngapain menarik al fatilah al fatilah itu adalah Sendirian uh, sendiri apa kecina, sumbu yeah. menarik sumbu ya usil narik sumbu lampu kalian fa ya, akhirnya terbakarlah penghuni rumah tersebut jadi aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mematikan lampu saat tidur di malam hari, aslinya untuk menghindarkan no po, kebakaran. Itu aslinya. Baik. Di zaman ini Ustaz, sudah jarang sekali orang pakai sendir teplok, lampu, apa namanya? Lampu minyak, sudah jarang banget Ustaz. Apakah tetap kita dianjurkan untuk mematikan lampu? ya gue ngirit listrik satu untuk ngirit apa listrik apalagi listrik sekarang tambah mahal yang kedua ternyata para pakar kesehatan mereka menyatakan bahwa tubuh itu akan maksimal beristirahat ketika suasananya gelap. Karena sejatinya yang butuh istirahat itu bukan hanya organ badan kita, termasuk mata kita, otak kita juga butuh istirahat. Ketika mata kita terpejam, akan tetapi di sekelilingnya masih nobo, masih terang, maka tidak maksimal istirahatnya mata itu sehingga kalau jenengan gak percaya, jenengan bedakan tidur dengan lampu menyala, lalu bedakan dengan tidur dengan lampu dipadam. Ketika kita bangun, kita akan merasakan tubuh kita lebih fresh saat tidurnya dengan keadaan lampu padam. Wedi Ustaz. Takut Ustaz. Malah nggak bisa tidur Ustaz. Sumpah Ustaz. Ya kalau memang belum terbiasa, minimal punya lampu nopo Tidur. Punya lampu, tidur. Yang wattnya lebih nopo Lebih kecil. Jadi mungkin kalau drastis dari terang benderang, langsung nopok mati total mungkin kaget malah jadi nggak bisa tidur ya sudah kalau kayak gitu migrasi dulu <laughs> migrasi kemana lampu tidur kan gampang lampu kecil kayak apa Firces, ya <laughs> ya lampu yang kecil minimal ya ada remang-remangnya nanti kalau sudah terbiasa baru kemudian kita matikan lampu kecuali ada alasan keamanan itu lain masalah tapi kalau nggak ada alasan keamanan aman-aman saja ya sebaiknya kita matikan apa lampu supaya malam itu betul-betul jadi waktu yang ideal buat istirahat dah ini adalah keistimewaan malam secara nopo umum. Jadi kita janji mau menjelaskan keistimewaan malam secara khusus buat siapa buat kaum mukminin apa keistimewaan malam untuk kaum mukminin keistimewaan malam untuk kaum mukminin adalah waktu favorit untuk beribadah kepada Allah kenapa waktu favorit untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ada sebagian ahli ibadah, sebagian ulama yang mengatakan andaikan dunia ini tidak ada malam hari, aku nggak akan betah lama tinggal di dunia. Karena di malam itulah aku bisa menikmati bermunajat Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti orang zuhuran, orang asaran, sholatnya apa? maghrib, isya' gitu. Oh, bukan seperti itu. Bukan berarti orang yang beriman siang hari tidak beribadah. Beribadah akan tetapi mereka mengistimewakan sekali malam hari. Coba perhatikan surat al muzammil Surat apa? Al-Muzzammil. Dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Ayat apa? Pertama sampai ayat ke-6. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayuhal Muzammil, Wahai pria yang berselimut. Sindel. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kumil layla illa qalila bangun malamlah. Mayoritas malammu gunakan untuk beribadah. Mayoritas. Ini firman Allah kepada siapa? Rasul SAW. Nah, kalau kalian jenengan ya minoritas. Kalau Rasul SAW, Mayoritas malamnya. Gunakanlah mayoritasmu untuk beribadah kepada Allah. Nisfahu awing kusmin bukadilah. Kalau enggak ya separuh lah. Separuh. Atau kurang dikit. Kurang dari separuh dikit. Auzid alihi. Atau tambah dikit. Separuh kurang dikit. Atau separuh lebih dikit. Warat Qur'ana Qur'anatartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya, kami, Sinten, kami, Allah akan melimpahkan kepadamu Al-Quran, wahyu yang berat, maka kamu harus siap-siap menyiapkan dirimu untuk menerima wahyu tersebut. Terus, apa? alasannya kenapa bangun malam inna sesungguhnya ibadah di malam hari ahia asyadu akan lebih menguatkan jiwa kita wa aku dan lebih fokus jadi nek malam hari maca Quran dibandingkan siang hari maca Quran lebih fokus kapan? Malam hari. Ujar kula nek bengi malah jadi ngantuk, Ustaz. Ya gue lah, ya, kulo kali jenengan kaya gue. gue. Yeah. Tapi orang yang beriman, para waliullah, kalau sudah malam hari mereka fokus sekali. Merenungi, meresapi, berkesan sekali bacaan di malam hari. Kenapa coba? Kenapa? Karena di malam hari sepi. Gak banyak suara, gak banyak aktivitas. Sehingga untuk fokus lebih gampang. Saya tanya sama jenengan. Ketika kita lagi sholat. Allah Allah. Ucap pada pelayan. Pengok-pengok. Sakit fokus. Caketan orang bocah Apalagi ada banyak orang yang lari-lari teriak-teriak. Jadi suasana itu mendukung sekali untuk kita fokus beribadah. Sehingga seharusnya orang yang beriman meluangkan sebagian malamnya untuk nopo? Untuk beribadah aja turut terus nanti duha astagfirullah bukan hanya sampai nopo subuh sampai duha bangunnya ya Allah bangunnya ketika matahari sudah meninggi jangan dong orang yang beriman itu usahakan ada bangun malamnya dan biar nggak kaget ya biar nggak kaget Sudahlah dimulai dari yang ringan dulu. Misalnya subuhan jam berapa sekarang? Jam 4 kurang. Adhan, adhan. Ya sekitar jam 4 lah, biar gampang ya, ngitungin. Katakanlah jam 4. kan kalau memang terbiasa bangun jam 4, pengen mengamalkan ayat tadi, surat al muzammil Ya kalau langsung bangun jam 12 ya kayaknya. Ongel, ya yeah. sudahlah, bangun jam setengah. nopo setengah empat? Berarti tidur dengan dikurangi berapa? Setengah jam, sudah mulai kayak gitu aja, mulai konsisten setengah jam. Gitu. Usah setengah jam itu pun juga berat banget. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, satu banyak maksiat, banyak nombor maksiat. Yang kedua, nggak tidur siang. Atau kemungkinan yang ketiga, tidurnya larut malam. Maka biar gampang bangun, apa? Hindari maksiat. Ya. Terus tidur siang. Terus tidurlah lebih awal. Itu kuncinya. Mulai kapan? Mulai malam Ya. Habis isya cepat tidur. Kalau perlu pasang alarm. Ya. Kalau perlu pasang alarm. Ustaz percuma Ustaz pasang alarm <tuk> Caranya gimana supaya nggak langsung buruk gitu? Dijauhi. Gimana Ustaz? di atas meja eh, di atas apa lemari supaya kalau mau matikin harus jalan dulu nah perlu nengkapar mandi sisa <laughs> <laughs> ya. sehingga dipaksa untuk nopo untuk bangun berarti harus ada pemaksaan harus 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 dipaksa kita bukan anak kita yang masih satu tahun tiga tahun bukan kita kita wis gede-gede harus maksa harus dipaksa kita ini harus memaksa diri kita ya karena memang nafsu itu pengennya pengennya tidur bahkan tinggal dua menit Arab azan, di menit lumayan itu nafsu memang nafsu seperti itu nafsu itu harus diapain harus dilawan fight kita harus fight kita harus lawan nafsu memang seperti itu Ya. Ustaz, berarti orang yang beriman malam nggak boleh tidur. Boleh. Cuman tidurnya dia itu diniati untuk mendukung bangunnya. Ya, kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Aku itu, kalau tidur, berharap dapat pahala. Sebagaimana aku berharap pahala dari bangun malamku, jadi muaz ini nyari pahala dari tidur dan dari tahajud. Nyari pahala dari tidur dan dari tahajud, kok bisa? Ustaz? iya tidur itu aslinya aktivitas yang tidak berpahala dan tidak berdosa. Mubah. Tidur itu hukumnya apa? No, Mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi bisa jadi mendatangkan pahala kalau niatnya memudahkan bangun malam. Makanya Muad bin Jabal tidur dapat pahala. Kenapa? Karena sebelum tidur niatnya ya Allah saya pengen tidur gasik supaya supaya nopo bangun malam. Berarti tujuannya tidur gasik nopo bangun malam. Nek nah, tidur gasik bisa nonton bal-balan berusaha. pahala. Hmm. Emang nonton bal-balan ibadah apa? <laughs> ya. Tapi kalau kita tidur gasik tujuannya supaya bangun malam. Ya. Fresh. Ya, bangunnya dalam keadaan apa? Fresh. Maka insya Allah dapat pahala. Ustaz, nek ngopi ben orang ngantuk maca Quran, Ustaz. Ya mudah-mudahan dapat pahala. Ya, nek ngopi ben orang ngantuk nonton bal-balan. Ya beda lagi. Ya. Maka perhatikan niat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi keistimewaan malam itu. Ada yang sifatnya apa? Umum, Dirasakan oleh semua makhluk, apa itu tadi? Waktu ideal untuk beristirahat, dan ada yang sifatnya khusus, apa itu? Waktu ideal spesial untuk beribadah, untuk... kaum mukminin. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.